Rio. Sengas. Sampai hari ini lah biar selesai. Biar kondusif, Pak, ya? Kondusif, ya. Pak, ada berapa, Pak, personil yang kita tambah? Yang sebelumnya, semalam itu, nggak sebanyak ini, gitu? Hanya nambah 50. Jadi 125 jadi 175. Kalau mengenai kemarin yang melakukan keributan di dalam itu, tindak lanjutnya gimana, Pak? Itu kan saksi, bukan keributan, ya. Dia mungkin menyampaikan aspirasinya tidak santun, ya. Dengan apa namanya, tindakan yang kurang baik, makanya kita amankan. Sehingga saksi-saksi lain merasa tidak nyaman. Dan waktu juga sudah agak larut, ya. Sehingga KPU dan Bawaslu memutuskan untuk dilanjut hari ini. Yang bersangkutan apa akan diizinkan lagi atau dilarang untuk ikut sebagai saksi lagi? Nanti kita tanya KPU. Oh gitu. Apakah beliau berkenan, kalau tidak berkenan kita tahan jadi saksi lain. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.